Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Seedling Farm, Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga saya bisa membuat konten, mudah-mudahan konten yang saya buat memberikan cakrawala baru dan informasi baru dalam dunia budidaya tanaman, khususnya tanaman padi. Dan untuk pemirsa sekalian, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang luar biasa melimpah. Pemirsa sekalian, di kesempatan ini saya akan membahas tentang hama penggulung daun tanaman padi. Hama penggulung daun tanaman padi ini biasanya akan menyerang tanaman pada saat antara umur 15 sampai masa berhenti pertumbuhan. Yang intinya, hama penggulung daun ini menyerang tanaman padi di masa pertumbuhan. Faktor yang utama dalam timbulnya hama penggulung daun padi ini yaitu interval hujan malam yang sangat tinggi. Sehingganya telur yang sudah diletakkan oleh kupu-kupu akan segera menetas. Dan dia akan membuat, si ulat ini tadi akan membuat rumah di bagian daun dan menggulungnya. Sehingganya apa? Sehingganya tanaman padi kelihatan jelek, kelihatan daun mudanya itu terpotong. Ulat penggulung daun itu seperti ini, dia berada di satu atau beberapa bagian daun yang disatukan. Sehingganya daun itu sebagai tempat si ulat berlindung. Peledakan memang sering, salah satunya di curah hujan malam yang terlalu tinggi di fase masa pertumbuhan tanaman. Cara penanggulangannya yaitu yang pertama kita semprot dengan insektisida bahan aktif Dimethypo, imidacloprid, ataupun bahan aktif yang direkomendasikan untuk tanaman padi. Untuk POC yang kita buat di tempo hari selalu kita gunakan untuk penambahan nutrisi kalium sehingga kekuatan dan ketegasan tanaman akan lebih mantap. Boleh kita tambahkan dengan fungisida yang sudah rekomendasi untuk tanaman padi yang tujuannya karena sering hujan malam untuk mengurangi resiko jamur, dan penggunaan PPC vegetatif atau pertumbuhan. Karena daun itu sudah dirusak oleh ulat, maka dari itu perlu kita tumbuhkan daun yang baru dari pupus muda. Kita campur secara merata keempat bahan tersebut dengan penambahan air. Selepas itu kita semprot secara merata atau blanket dengan ritme jalan yang sedikit lambat. Kenapa? Karena kita mengupayakan pestisida atau insek yang kita semprot bisa masuk ke celah-celah gulungan daun yang sudah dibuat oleh
ulat itu. Makanya jangan terlalu buru-buru dan sedikit agak diberikan tekanan. Jadi jangan terlalu yang ngabut, tapi agak sedikit ada tekanan sehingganya akan membuka jalan supaya pestisida masuk ke dalam gulungan daun tersebut. Ulat penggulung daun karena menyerang biasanya sampai masa berhenti pertumbuhan ke masa pembungaan. Mungkin 5% akan mengurangi produktivitas kalau tidak kita kendalikan, karena daun akan rusak. Ulat penggulung daun dia tidak memakan keseluruhan bagian daun, tetapi ulat ini memakan kulit ari daun, sehingganya daun tampak kelihatan putih-putih dan menggulung. Satu. Yang kedua, daun itu dipatahkan sehingganya kelihatan daun ini tidak seragam untuk pucuk-pucuk daunnya. Maka dari itu seminimal mungkin kita kendalikan, walaupun selesai masa pertumbuhan ke pembungaan, penggulung daun sudah tidak menyerang kembali. Mungkin akan yang timbul seperti beluk, nanti akan timbul seperti patah leher dan lain sebagainya. Jadi kita preventifnya nanti ke arah ke sana. Karena tanaman yang kita aplikasi ini umur baru sekitar 24 hari, makanya belum. Ini biasanya alhamdulillah untuk beluk atau untuk sundep ini, tapi sekalian di sini kita juga insek ini bisa untuk jenis sundep. Sebenarnya sih kalau untuk hama penggulung daun cuma kelihatan dari visualnya yang kelihatan tanamannya tidak serempak dan agak sedikit kaku. Sehingganya enggak sedap dipandang mata, seolah-olah tidak terawat. Tapi memang ending akhirnya kalau enggak kita segera berikan pupuk daun, pupusnya akan lambat untuk keluar yang baru. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan informasi baru, manfaat baru untuk kita semuanya. Dan seakhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.